Ya udah tuh. Hari ini kegiatan apa aja di sini? Hari ini kita ada dua kegiatan di sini. Dua. Hari ini satu, kita suka. Akan menebalkan angka 1. Wow. Itu kan seperti pensil. Satu seperti pensil, dua seperti bebek, tiga seperti telinga, gunanya untuk mendengar, empat seperti kursi, lima perutnya gendut. Tapi angka 9 kepala botak, kakinya kecil. Kalau 10 seperti pensil dan donat. Aku suka tuh sama yang belakang. Apa donat? Donat itu bu, seperti lingkaran ya Miss ya? Iya. Berlubang. Berlubang ya. Mungkin kita mau ngapain nih? Oh, iya. Oh ya anak-anak, sudah ambil belum hasilnya? Oke, siapkan di rumah saya. Siapkan hari ini ya. Biar hari ini kita ada dua kegiatan ya Miss ya. Oh iya, sudah mulai diambil ya hasilnya. Sama yang satunya lagi biar siap-siap Miss. Iya, boleh-boleh. Satu lagi itu meroncek. Wah, aku ya, suka kan tuh. Seperti ini yang suka maksudnya kesedaran ya. Wow. Iya, itu melatih konsentrasi. Kalau sama meroncek, ya. Nanti juga harus hati-hati. Tapi nanti ya. Sudah dulu? Oh sudah. Yang belum gak apa-apa, nanti diambil lagi ya. Oke. Yang pertama dulu Miss Uni. Kita siap-siap angka 1. Wow. Sebelum belajar, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadi anak-anak pegang pensilnya yang kuat ya. Kita mau menebalkan angka 1 dari atas ke bawah. Dulu ya, dari atas ke bawah. Waduh. Sebentar ya. Dari atas ke bawah sudah. Kemudian lagi dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Lagi ya. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Terus. Kalau misalkan anak-anak masih belum bisa lurus, gak apa-apa. Jadi pelan-pelan saja ya di sini ya. Oh iya. Juga kan aku juga masih belajar ya Miss ya. Iya. Gak apa-apa Miss. Itu ada yang masih susah. Oh enggak susah. Ini cuma harus lebih telaten, lebih sabar. Yeay, sudah selesai. Yeay. Jangan lupa nanti dikasih nama ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai belum? Seperti punya Miss Linda? Sudah. Alhamdulillah, sudah selesai semuanya. Terus yang kedua. Siap-siap yang kedua. Sudah siapkan lainnya sama roncengnya. Kita buka dulu ya. Oh, dia masih belum. Ada yang masih mengambil. Oke. Sudah. Yuk, kita buka. Kita taruh sama juga boleh ya. Di sini ada sepertanya, ada talinya, ada juga bentuk geometri. Kalau ini bentuk geometri apa lah? Ada yang tahu? Tadi udah belajar sama Miss ini tadi. Apa? Square, segi empat. Iya. Ini namanya segi empat, warnanya biru. Apa? Warnanya biru. Biru. Kalau yang ini apa namanya? Lingkaran. Pinter. Warnanya apa? Kuning atau yellow. Kalau yang ini terakhir, ini juga square nih, tapi kecil. Warnanya merah atau red. Yuk kita mulai.
biar enggak itu ya, Miss ya. Iya, biar mudah ya, untuk memasukkan ke sedotannya, Miss. Oh, itu soalnya nanti sedotannya ini kan ada 3 nih. Berarti iya, berarti yang paling bawah yang ini aja, Miss ya. Iya, itu udah kasih kotak kecil dulu, Miss Linda. Oh, iya, iya kasih kotak kecil. Ini buat penutup loh, buat penutupnya. Ambilannya dulu. Nanti boleh kasih nama. Ini ada juga tertukar dengan temannya yang di kelas lain. Yang kemarin aja udah dipasang ya, Miss ya. Iya, cantik, cantik seperti ini. Terus dimasukkan talinya. Terus ditutup. Ya kan? Ditekan-tekan. Iya, kuat. Nah, sudah. Terus yang kedua, ambil ujung sedotan. Terus ambil ujungnya nih. Ada selotipnya sayang ya, dimasukkan ya nak ya dari bawah. Pelan-pelan juga nggak apa-apa, Miss. Nah, diambil tarik. Ketemu deh sama kotak merah. Yeay, yang kedua ya. Cuci aja ya. Terus didekatkan dengan sedotan tadi. Dengan benangnya. Terus dimasukin deh, tutup biar nggak hilang ya, Miss ya. Biar nggak kemana-mana, biar lengket. Nah, sudah jadi belum? Sudah. Terus masukkan lagi sedotannya seperti tadi. Ini, masukkan di sini. Sudah? Oh, pinter. Sudah bisa semua. Terus yang berikutnya. Segi empat. Iya, segi empat. Wow. Good. Kita kasih lem lagi di bagian yang putih aja. Sudah. Terus ditempel seperti tadi. Tutup lagi. Hap. Tutup. Bisa saya. Tinggal satu ketinggalan. Satu lagi. Dikit lagi selesai. Wah, pasti bisa Nah, jadi di mesin. Coba lihat. Nanti gue belajar meroncos sendiri di rumah. Nanti hasilnya teman-teman akan dikembalikan sekolah ya, akan dipajang perhiasan di kelas. Iya, betul. Ya, jangan lupa nanti diberi nama di sini. Boleh atau di sini. Iya, biar enggak ketutup sama teman-teman. Ya, pasti teman-teman dan sahabat teman coba. Iya, bagaimana di sini kegiatan hari ini seru kan? Sekali. Iya. Wah, senang sekali ya teman-teman tetap semangat belajar dari rumahnya. Betul. Jadi hari ini